Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat aktivitas. Ya, mudah-mudahan kami semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu dan dimurahkan rezeki ya. Hari ini saya mau ngasih resep buat bunda-bunda dan mbak-mbak ya yang suka masak ya. Ini kembang kol, bunga kol ya, bunga kol brokoli yang putih itu ya. Ini bunga kol yang putih. Bunga kol kan ada dua ya, ada yang putih, ada yang hijau ya. Ini brokoli ya, sudah aku cuci bersih seperti ini, aku potong. Terus saya mau campur lagi kacang panjang yang udah tak potong seperti ini. Terus ada juga sosis ya. Ini sosis 2 batang aja ya, sudah tak potong seperti ini. Sosis juga mau cuci ya, soalnya takut di sananya juga kotor ya. Nih. Terus bumbunya saya simpel aja, saya pakai bumbu ini bunda-bunda, buat mbak-mbak yang nggak mau pakai apa delai yang udah dibikin seperti ini ya. Ini delai ya, dari orang Cina juga ada ya, di Indonesia pasti ada kok, sekarang di Indonesia apa saja ada ya. Dan ini tauchong, kalau di sini tauchong ya, tapi ini delai itu ya. Bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung. Terus cabai merah 4 biji ya. Saya nanti saya tambah lagi gula ya, soalnya ini asin ya delai ini ya. Dan sekarang saksikan gimana caranya kita memasak.
udah selesai ya. Simpel aja cara masaknya Dita ya. Simpel-simpel aja masakan Dita ya. Kalau nggak suka dele taucong itu nggak usah dikasih, nggak apa-apa ya. Kalau mbak-mbak, bunda-bunda sukanya kasih ayam atau daging sapi atau daging kambing, nggak apa-apa, boleh juga ya. Seperti ini ya. Tapi ini Dita pakai sosis. Ya udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir ke video-video Dita.